Oke guys, welcome back to Upat Rips. Nah, kali ini saya mau mereview nih kamar tamu yang ada balkoninya, oke? Dan sekarang itu saya berada di 7216. Ini kapalnya Liberty of the Seas, oke? Ayo kita masuk yuk, ini kamar teman saya coy. Dia ini, ntar dulu ya. Hello, assalamualaikum. Boleh masuk nggak? Oke, siap. Oke guys, itu adalah teman saya. Siapa namanya mas? Kenalan dulu nih. Satria, dari mana? Majesty. Enggak, di Indonesia maksudnya? Dari Jogja. Oke, ini lo orang Jogja, ini lo ganteng coy. Orang Jogja ganteng coy, sama-sama kayak orang Bali dulu. Sombong amat. Oke, ceritanya ini kita liburan di Liberty selama dua hari. Di laut aja, nggak bisa kemana-mana. Oke, saya sekarang ini mau review ya kamarnya yang ada balkoninya. Oke, saya start dari lemarinya ya. Apakah sama dengan kamar yang video sebelumnya ya? Sebelumnya saya kan buat video itu yang ada di Liberty, tapi inside cabin ya. Nah, sekarang kita start dari sini ya. Oke guys, ini lampunya posisinya sama guys. Ini kan, nah, nanti ntar hidupin lagi. Nah, nyala kan. Oke guys, saya buka lemarinya ya. Tara, gak apa-apa kan mas aku review kan. Ntar upset tar masnya. Oke guys. Woi, banyak ada hanger coy. Hangernya banyak coy. Jadi gak usah bawa hanger ya. Masih sama guys, ada laundry bag ya. Ada juga harganya. Dan ada safety box. Nah, ini safety box guys. Jadi kalau teman-teman mau naruh barang yang sangat berharga itu bisa taruh di dalamnya ya. Caranya ini sangat mudah ya. Jadi Anda bisa menekan 4 nomor yang Anda suka ya. Tapi diingat ya, jangan sampai lupa. Setelah itu, setelah Anda tekan 4 angka, lalu tekan lock. Nah, jadi safety box ini akan terkunci ya. Saya kasih contoh ya. Oke, saya tekan 88 4 kali ya. 1, 2, 3, 4, baru lock. Nah, ada suaranya kan, close. Oke, okay. Close. Nah, nggak bisa dibuka ini coy. Sekarang cara bukanya itu kita tekan nomor yang tadi, nanti terbuka otomatis coy. Oke, okay, saya tekan ya 84 kali. 1, 2, 3, 4. Tara, open. Ada suaranya coy. Iya, yeah, nggak ada apa-apa coy. Tak kira ada duit coy. Oke, okay. Kosong ya. Nah, ini ada life jacket ini. Life jacketnya ini lumayan banyak coy. Jadi kalau Anda bertiga di kamar ini nggak masalah ada life jacketnya, soalnya banyak ada life jacketnya ya. Ini buat orang dewasa. Oke, okay? Oke, okay, ini isi lemarinya. Oke, okay, saya tutup balik lagi ya. Oke, okay. Kita kesini nih ya, yeah, kacanya coy. Oke, okay, saya buka ini ya. Masih sama coy, kosong, sama kayak video sebelumnya. Kosong, nggak ada berlian, nggak ada apa. Ya. Yeah. Dan di sini juga kosong. Oke. Okay. Dan outletnya juga sama coy, sama si video sebelumnya itu yang inside cabin ya. Sama outletnya. Dan di sini juga sama ya. Drawernya kayaknya sama juga ini. Coba saya lihat ya. Oke. Okay. Nah, ini ada menunya ya, sama. Bersama sih. Oke, saya lihat ini drawernya kosong. Nah, drawernya ini Anda bisa kasih barang-barang Anda, Anda simpan di sini. Oke, kosong. Tara, kosong. Tak kira ada apa itu ya. Kira ada duit kek. Kosong coy. Kosong ya. Kosong. Nah, ini juga ada kursi ya. Buat Anda duduk di sini. Nah, aduh capek saya coy. Ini buat Anda duduk ya. Ada tisunya juga, ini lengkap, ada lampunya, saya nyalain ini. Tes. Nah, kan makin kelihatan saya. Makin kelihatan jeleknya ya. Oke, okay, guys. Saya matiin lagi. Oke. Okay. Sekarang saya lihat TV-nya sama ya. Berapa ini, Mas? Kira-kira berapa inci, Mas? Menurut Mas ini? 21 ya. 21. Berarti salah dugaan saya itu. Tak kira 24 coy.
Iya, 24 lah. 24 ya? Ayam dong, 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 coy. Oke, guys. Ini kayak 24 inci ya. Lumayan besar juga ini ya. Gimana menurut Mas nih kalau Mas liburan di kapal pesiar nih, mewah ini lo Mas, rapi gini, gimana ini? Enak ya? Kayaknya enak, bayangannya enak, bayangannya. Bayangannya enak. Uangnya enggak mampu. Kira-kira menurut Masnya nih berapa kira-kira bayar kalau menurut Mas? Sepengetahuan Mas lah. Kalau rupiah? Iya. Rupiah paling kalau satu cruise berapa hari itu? Nah, misalnya 7 hari lah. 7 hari satu minggu ya? Iya. Paling 10 juta 5 juta ya. Wah, 5 jutaan coy, perkiraan itu mahal. Tapi buat orang-orang bule itu murah coy ya. Ya, buat orang-orang bule itu murah kayaknya. Kalau kita mahal aja. Masuknya aja berapa itu? 400 ya. Masuknya aja ya. Masuknya aja. Tiketnya aja kan 400 itu kan. Oh, tiket bolak-baliknya itu ya. Oh iya, 400. Berarti lumayan ya. Di dining room itu. Oh iya ya. Hampir tiap hari ya, yang di dining room bayar ya, ya. Kalau winjammer gratis kayaknya. Winjammer gratis. Oke, okay, guys. Ya begitu guys. Kalau menengah ke bawah itu kita pemikirannya sama kayak aku ya. Mahal itu loh. Kalau yang menengah ke atas gak apa-apa, duitnya itu banyak coy. Serius, kayak presiden liburan sini gak apa-apa. Enteng itu duit segitu. Kalau kita ini pekerjaannya liburan sini, aduh, cak banar. Ya Mas ya. Oke, okay, yuk saya lanjut lagi nih. Nah, di sini ada apa ini ya? Apa namanya? Connecting door. Ya, connecting door. Jadi kalau teman-teman ini punya keluarga ini ya, biar enggak jauh-jauh kamarnya. Sana di sebelah ini bisa dibuka ini, coy. Bisa dibuka, entar panggil supervisor buat dibuka ini kunci. Apa namanya? Pintunya. Nanti dibuka, nanti terhubung sama keluarga Anda. Jadi di sana ada kamar, di sini juga ada kamar gitu. Ini, tapi sekarang terkunci ya. Kita enggak bisa buka ini, coy. Dan ini ada lukisan. Lukisannya bagus, keren, nggak banyak corak-coret. Dan ini lampunya, ini lampu mana ini? Lampu mana sih? Oh, ini lampu ini coy. Lampu mana sih ini? Ini lampu apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, ini lampunya saya nggak tahu coy. Kayaknya lampu yang di balkoni deh. Ya, oke, matiin. Dan ada juga curtain. Kertian ya, nanti kalau Anda silau gitu ya, nanti bisa ditutup ini, jadi nggak silau, gelap ya. Saya tutup ini ya. Nah, gelap begini jadinya. Kalau malam biasanya harus ditutup coy, kalau pagi siang itu dibuka ya, biar ketahuan pagi siang malamnya ya. Soalnya di kapal kan pagi siang malam itu sama situasinya. Oke, dan ini spesialnya ya, kamar teman saya ini ada balkoninya. Balkoninya ini, wih, penasaran kan kayak gimana? Ayo saya buka yuk. Gini caranya buka ya. Wah, agak ditekan dikit biar ada power. Nah, dan ini juga ada caranya ya. Kalau Anda nggak tahu, silakan baca ini ya. Ini bahasa Inggris ya. Oke. Okay? Nah, ini udah kebuka. Buka penuh. Oke. Okay. Wow, ada kursi, Bro. Ada kursi, Bro. Ada meja juga. Bagus ini buat ngopi-ngopi. Ada kursi juga. Nah, Anda duduk di sini ngopi, lihat pemandangan yang ada di laut, keren coy. Keren coy, keren jadi orang kaya coy. Serius. Oke. Oke, saya ikat dulu ini ya, biar nggak jatuh kamera saya ini. Saya soalnya mau ngerekam ini. Ini, nah di sana itu ada kapalnya Royal sama Kapal apa itu Mas? Kapal apa yang sebelah itu? MSC ya? Celebrity ya? Oh, Celebrity ternyata. Itu punyanya Royal, itu kelihatan banget itu dari desainnya, dan itu Celebrity itu, Bro. Dan yang di sananya juga itu ada banyak kapal di sana. Jadi sekarang itu prosesnya itu pentransferan kru ke kapal pesiar. Jadi dijadiin satu. Apa namanya? Kru Indonesia itu dijadiin satu kapal gitu loh. Jadi biar gampang pemulangannya ya. Dan di sana itu ada Kupuke itu. Itu tempat favorit saya untuk liburan itu, untuk main air itu. Dan ini suasana saat ini. Lautnya ini, Bro, tenang sekali. Ada udara. Dan itu juga, woi, keren coy. Ada balkoninya coy. Keren kan? Udah keren enggak? Keren kan? Ya, begini ya. Ini namanya balkoni, oke? Okay? Ini namanya balkoni. Bedanya itu
kamar inside cabin nggak ada balkoni. Kalau yang ini ada balkoninya, ya jelas lebih mahal ya, karena kita bisa melihat apa namanya tuh lautan. Oke, saya tutup kembali ya, ceklek, tutup yang benar ya. Nah, dan di sini juga ada lampunya coy, ada dua tombol sama kayak kamar inside cabin ya. Nah, bisa ditekan ya, sama ada drawernya juga, dan anunya tempat tidurnya ada 4 pilu, sama ada bed scrub, sama ini standarnya kayak begini Royal ya, begini, dan ada juga telepon ya, itu celananya punya masnya. Dan ini ada boxnya, ini masnya ketawa aja ini. Nah, di sini ada lukisan, sama ada dua lukisan juga, ada lampu juga. Sofanya ini lebih besar. Kalau di sofa saya itu lebih kecil coy, ini lebih besar nih, bagus ini buat Uwi-Uwi ini ya. Tahu nggak Uwi-Uwi? Tahu ya. Tapi nggak ada yang mau Uwi-Uwi. Santai mas, ntar kita pulang ini mas, kita Uwi-Uwi di rumah aja. Oke guys, sabar dulu ya. Oke, nah ini tempat ini apa namanya nih, AC-nya. Kalau dulu kalau kamar inside cabin di sini tempatnya. Ini di sini tempatnya ya. Sama pengaturannya, ini buat dingin, ini buat panas ya. Oke. Dan ini lampunya. Watch your step, ini kamar mandinya ya. Saya buka ya. Tarah. Oke, jadi Anda lihat ya, kalau Anda masuk ke kamar mandi itu lihat. Jangan asal masuk. Ini tuh lebih tinggi dia coy. Jadi hati-hati ya, biar nggak Anda jatuh ya, biar nggak apa-apa nanti, bahaya. Oke, kita masuk ke dalam kamar mandinya. Wah, kayaknya ini lebih besar nih daripada inside cabin ya. Oke bro, ada dua gelas lambang Royal, ada kacanya ya, dan ada kaca juga, dan ada kaca juga, kita lihat dalamnya sama coy. Dan ada sabunnya gratis, ada voucher buat nyuci tangan, ada washcloth nih buat wajah bisa, buat tangan bisa ya, ada juga soap, dan ada large towel, dan ada hand towel, dan ada, nah ini hand towel ini buat wajah bisa, buat tangan bisa ya, dan ini ada toilet paper buat bersihin pantat Anda habis Anda ee itu ya. Kalau ini sanitary bag, sama penggunaannya, sama itu buat cewek-cewek ya, yang habis menstruasi itu anunya itu, barang berharganya itu, buat barang berharganya itu taruh di sini ya. Apa namanya itu? Softtek apa namanya itu? Ya, ini taruh di sini, dan ada juga batmat buat lantai, tempat sampah ada dua, dan ini ada toilet brush buat bersihin ini, buat bersihin toiletnya ya. Oke guys. Dan khusus untuk towel ya, save the wave. Jadi apa sih save the wave itu? Jadi Anda itu kalau liburan ke kapal pesiar, jadi aturannya itu kayak begini, nanti dijelaskan sama steer maintenance dia. Nanti kalau Anda pakai towel ini ya. Nanti kalau Anda udah basah, aduh ya udah kotor, kalau Anda nggak mau lagi pakai ini, silakan taruh di bawah. Jadi nanti steer maintenance-nya atau orang yang membersihkan kamarnya akan mengambil itu dan akan diganti lagi di sini yang baru gitu. Kalau Anda masih pakai itu towelnya, silakan digantung ya, jangan taruh di bawah ya. Kalau udah nggak dipakai, taruh di bawah lantai, nanti ada orang yang ngambilnya, yang bersihinnya. Oke, paham sampai di sana? Pasti Anda paham. Oke guys, dan ini ada tempat ee ya, sama ya, nggak ada ikan. Oke, habis itu Anda di plus gitu ya. Nah, Anda nggak boleh buang sampah di sini, nggak boleh ya, nggak boleh buang sampah, Anda akan ntar apa namanya tuh bermasalah ya. Soalnya ini kapal pesiar bro, nggak boleh buang sampah di sana ya, nanti Anda memberikan hard time kepada anak-anak engineering itu loh. Nah, oke, kita lihat di sini tempat mandinya. Ya, ukurannya lebih besar sih daripada inside cabin ya. Ada showernya, sama shampoo, ada pengaturan air hangatnya, air hangat dingin, dan ini airnya ya. Oke, ini sampunya. Oke, dan ini tempat Anda jemur celana dalam, ini Anda bisa taruh di sini, tempat jemur anu ini, baju celana ya, kalau Anda habis apa namanya nyuci pakaian itu ya. Oke, nah saya tutup ya. Pakai shower kan keren coy,
Kalau saya itu di rumah pakai centong coy. Belum ada shower coy, nanti saya mau beli shower dulu ya. Oke, nah sekarang kan udah ya di kamar mandi ya. Itu. Oke, kita keluar dulu nih. Tres. Udah. Matiin lampu. Jegreg. Udah, jegreg. Nah, ini tanamasnya ini. Dan ini aturannya coy, cara make lab jaketnya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Spanish, ada bahasa Jerman. Banyak nih coy. Dan ini juga ada your assembly station. Jadi kalau ada emergency, ada emergency, misalnya ada apa namanya itu ya, kapalnya bocor itu ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Selama ini kapal pesiar sangat aman sekali ya, aman sekali. Dan ini ada deck 5 A1, jadi kalau ada emergency Anda pergi ke deck 5. Deck 5 ini sama dengan lantai 5. Oke, ini bahasa kapal ini coy, deck itu bahasa kapal. Dan A1, oke. Nah, dan ini ada sign ini, jika Anda mau tidur tidak diganggu oleh stateroom attendant, jadi Anda bisa taruh ini di luar kayak gini loh bro, saya kasih contoh ya. Nah, saya kasih. Nah, berarti ini Anda sedang tidur, nggak boleh diganggu ya, sleeping off the adventure. Oke, okay? Please not, do not disturb. Oke, okay? Jadi Anda nggak bisa diganggu, nggak ada orang yang berani gedor pintu Anda. Nah, kalau Anda lagi keluar ini, keluar Anda mau kamarnya mau dibersihkan, jadi Anda bisa taruh ini, please make up my room gitu coy. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Aduh, guys. Ah, lupa saya taruh balik guys, nanti ada yang datang ke sini. Oke, okay, guys. Aduh, capek saya, guys. Mulut saya sampai berbusa ini, oke. Okay? Oke, okay, guys. Aduh, Mas. 16 menit, oke. Okay, makasih banyak atas waktunya, Mas. Aduh. Masnya mau istirahat ini ya? Temperatur cek habis. Temperatur cek, coy. Mas, kira-kira ada siaran TV Indonesia nggak? Nggak ada, cuy. Nggak ada, coy. Ada. Cuma ada barat aja ya? Barat semua. Barat semua, coy. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau liburan ke kapal, jadi nggak ada siaran Indonesia ya? Nggak ada RCTI itu loh, Bali TV itu nggak ada. Yang adanya itu siaran luar negeri, coy. Karena kita ada di luar negeri, oke? Okay? Oke, okay, guys. Sekian dulu video kali ini, yaitu review di kamar teman saya yang lagi liburan 2 hari yang ada balkoninya ya. Jangan lupa subscribe dan getarkan loncengnya untuk Upa Trips, oke? Okay? Oke, okay, Mas. Oke, okay. Oke. Okay, okay. Saatnya saya balik ke kamarnya. Dadah. Yat. Yat. Yat.